yang make. Kolaborasi lah. Ini melebar. Mas ngombe, Mas? Nggih, Pak. Kasih ini semua. Pak, sampai orangnya kelas sampai SD, Pak. Sosialisasi masalah kokap di Semarang. Banyak yang belum tahu loh, Pak. Menurut Anda apa yang harus sosialisasikan pada warga? Kalau kokap itu dikonsumsi lebih sehat. Kenapa lebih sehat? Berikutan kata tadi enggak biar dia bisa membantu rakyat biar kalau dibanding tepungnya dibanding terigu lebih mahal mana sama aja bisa deh buat ya begitu sih sama buat terigu kemarin baru lihat di nyobet suka youtuber gue dan ini enggak terigu terigu sekarang jadi 16 dapat ini berapa ini 13 sampai 15 murah cuma lokal belum pemasaran lokal masih sangat besar. Ya enggak ya, belum terbiasa saja. Ya. Kan tadi saya ngomong makan itu rasa. Wis, kira gula naik. Rasanya itu. Maka kalau bahan itu penggulan. Dikasih bahan yang lain, akan hilang. Maka sama dengan kita ngambil jantung pisang. Ini daging. Ini katakan singkong, rebus. Terus kemudian apalagi ya, itu dijadikan satu, dibumbui rendang semua. Rasanya apa? Rendang. Jadinya rendang kan beda tekstur aja. Beda tekstur. Ya, pasti akan ya beda-beda aja. Tapi kalau orang suka itu, terbiasa makan itu makan lebih dagingnya enak. Maka dia punya sensitivitas kalau makan sedikit itu. Langsung terasa. Nah, ini aja juga segar gitu. Jadi, sensornya pokoknya kita ini menjadi tahu. Nah, anak-anak kita sosialisasinya mesti dari itu. Dan itu butuh. Tapi ini enggak, harapannya enggak terlalu cepat ya. Nanti tidak ada jalan tol. Akan ada yang menghambat. Karena ada pedagang terigu. Ini yang itu ya, akan pintar. Caranya harus afirmasi. Bagaimana cara afirmasi? Jenengan buat ini, jenengan buat itu, kita yang beli. Maka jenengan buat itu juga. Sehingga kalau Pemda atau saya atau UPD gitu kan tiap hari ada tamu ada jajan aja Pak. Maka kewajiban kita adalah kita itu dengan itu membuat yang harus enak. Kalau nggak enak ya ya. Itu di tes. Tes. Kalau 10 orang ditanya 9 mengatakan enak, lolos menurut itu kan coro gampang. Enggak usah pakai marketing yang mutuman. Nah, kalau enak semuanya enak, tinggal nanti diajari bagaimana kemasannya enak. Kemasannya udah bagus. Itu udah bagus. Tinggal sekarang kita mulai. Roll bekam, ya toh, ya stikernya, karena desainnya lebih baik, sehingga penampakannya juga ya, akan lebih baik. Nah, kalau sudah di terus, tapi orang kalau di hutan sih. Bapak Ibu terima kasih. Terus mas, sukses mas. Matur-matur. Oke. Selamat ya. Dua, diolah menjadi tepung mokap. Dan tepung mokap harganya sedikit lebih rendah dibanding tepung terigu. Dimasak ternyata tesnya juga sudah mirip-mirip. Rasanya sudah enak, sudah plain. Tinggal mengembangkan bagaimana lidah kita yang terbiasa dengan makan gandum yang jelas-jelas ini masih tetap kenyal. Sampai di sini udah bagus. Ternyata udah dimasak mie ayam, gue enak.
pinter yang masak karena pas tidak pakai micin. Rempahnya dimasukkan, dan rempahnya itu dari Indonesia. Terbanyakan kan sekarang? Singkongnya dari kita, ditanam dengan sangat gampang, diolah tidak ada teknologinya, ya. Harganya lebih murah, dan untuk kesehatan jauh lebih bagus karena gulanya sangat rendah. Bahkan kemudian produksi turunannya ternyata bisa dibuat sekaligus. Jadi dari singkong saja, kita bicara ketahanan pangan kita, sudah deh, cukup. Siap. Ya, pengolahan hasil pertaniannya atau teknik pangannya sudah dikembangkan macam-macam. Jadi teman-teman sudah membuat tepungnya, dibuat jadi tepung pisang, ayam, mendoan, jadi sudah dengan rasa-rasa yang orang-orang kalau